lagi-lagi bikin heboh teman-temanku semua tiga bahan sederhana membuat pupuk super dasar yang nantinya 100 kali lebih kuat daripada pupuk NPK pabrik nah bagaimana jika teman-teman bisa membuat pupuk sendiri dengan tiga bahan sederhana yang nantinya teman-teman tidak perlu membeli pupuk karena tiga bahan sederhana ini mampu lebih kuat daripada pupuk NPK pabrik yang nantinya khasiatnya lebih bagus teman-teman Nah berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal Pada video ini petani kreatif akan berbagi solusi bagaimana kita membuat pupuk sendiri di rumah Dengan tiga bahan yang sangat sederhana dan tentunya mudah sekali kita dapatkan Jadi jika tiga bahan ini mampu menjadi pupuk super dasar Teman-teman tidak perlu membeli pupuk Nah buat teman-temanku yang ingin tahu silahkan simak video ini sampai akhir Jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman tidak gagal paham namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Teman-teman, oke, kita lanjut. Seperti apa proses peracikan pupuk super dasar hanya dari tiga bahan sederhana ini? Silahkan disimak baik-baik video ini sampai akhir. Oke sobat semuanya, jadi jika tiga bahan sederhana ini mampu menjadi pupuk super dasar bahkan 100 kali lebih kuat khasiatnya bila dibandingkan dengan pupuk NPK pabrik, kenapa kita harus membeli pupuk teman-teman? Nah tiga bahan sederhana ini bahan-bahannya yang sangat sederhana dan juga mudah kita temukan. Tentunya ini uh, hanya dari bahan-bahan dapur. Ini bagian yang pertama ada garam kasar. Nah ini seperti ini. Jadi jika tidak ada garam kasar, teman-teman bisa menggunakan e, garam yang halus ya. Tidak apa-apa, malah lebih bagus nanti. Nah, jadi bahan yang kedua ada micin atau miwon seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan yang jenis miwon seperti ini ataupun sasa ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, jadi ini untuk e, micinnya tidak perlu saya beli karena ini kebetulan saya ambil di dapurnya ibu saya. Kita jadikan sebagai pupuk nanti. Nah, jadi untuk yang ketiga ada air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama tiga hari. Nah, ini lanjut kita akan meraciknya menjadi pupuk super dasar nantinya tanpa kita harus membeli pupuk. Jadi teman-teman tidak usah risau berkaitan dengan harga pupuk yang makin mahal dan semakin langka. Pada video ini petani kreatif akan berbagi solusinya bagaimana kita proses uh, proses mudah membuat pupuk super dasar ya, dari tiga bahan sederhana ini yang mampu Mengalahkan khasiat daripada uh, pupuk NPK pabrik. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, teman-teman semua, jadi di sini kita uh, sudah menyiapkan ember plastik seperti ini sebagai wadah nantinya untuk melakukan peracikan. Jadi, untuk air cucian berasnya ini ukuran 1 liter ya. Nah, untuk 1 liter air cucian beras ini nantinya kita akan menggunakan seukuran 2 sendok daripada garam kasar dan juga nantinya e, micin ini teman-teman ini kita gunakan 2 sendok 2 sendok ya teman-teman jadi 2 sendok micin dan juga 2 sendok garam kasar untuk ukuran 1 liter air cucian beras oke langsung saja kita masukkan untuk air cucian berasnya kita tuangkan dalam ember yang sudah kita siapkan seperti ini nah ini untuk air cucian berasnya kita fermentasi selama 3 hari saja teman-teman ini langsung bisa kita racik untuk menjadikannya pupuk super dasar Yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk Oke jadi kita akan lan lanjut untuk mengukur takaran eh, garam kasar dan juga micin yang kita gunakan yakni 2 sendok makan Oke ini untuk garamnya kita gunakan ukuran 2 sendok makan ya teman-teman ini garam kasar ini untuk garam teman-teman bisa e, beli dan juga kita bisa mencarinya di bahan-bahan dapur. Oke, jadi ini kita masukkan dua ukuran e, dua sendok ukuran dua sendok makan ukuran satu liter untuk air cucian berasnya. Ini untuk garam kasarnya dan nantinya kita akan samakan dan juga micinnya untuk ukuran dua sendok makan untuk ukuran satu liter air cucian berasnya teman-teman nah jika nantinya teman-teman membuat ukuran yang lebih besar untuk pupuknya teman-teman bisa menggunakan lebih karena itu akan nantinya lebih bagus lagi teman-teman oke ini kita ukur untuk micinnya ini ukuran 2 sendok makan seperti ini kita masukkan nah seperti ini oke cukup Nah ini untuk garam kasar dan juga micinnya sudah kita masukkan. Kita lanjut untuk melakukan pengocokan sepertinya atau kita aduk-aduk saja. Supaya nanti garam dan juga micin ini e, bisa tercampur dengan merata dengan air kitchen beras yang sudah kita masukkan seperti ini. Nah jadi e, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengocokan seperti ini atau kita aduk sudah merata seperti ini. Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Jadi menurut saya sesuai dengan pengalaman saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu, baru nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman. Karena nanti akan berbeda hasilnya pupuk yang fermentasi dengan langsung kita aplikasikan pada tanaman. Menurut saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu. Jadi tidak perlu tidak harus terlalu lama untuk fermentasi. Ini bisa kita fermentasi selama 3 hari ataupun 2 hari ya, paling lama itu 3 hari. Ini langsung nantinya bisa kita aplikasikan pada tanaman. Adapun untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman cukup uh, siramkan di sekeliling pokok daripada tanaman teman-teman. Nah, jadi cukup dengan kita siram-siram, tidak menggunakan untuk sistem semprot. Oke. Okay. Nah setelah kita aduk seperti ini sudah merata Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol Untuk melanjutkan fermentasi selama 3 hari Barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita teman-teman Nah untuk uh, pupuk ini teman-teman bisa memupuk tanaman jenis apapun nantinya Jadi bukan hanya tanaman durian, tanaman cabai ataupun tanaman alpukat bahkan yang lainnya Jadi teman-teman bisa uh, melakukan pemupukan untuk tanaman jenis apapun Nah, jadi setelah kita aduk seperti ini dan merata, langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Ini sudah kita siapkan botol. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan lagi ke dalam botol. Nah, jadi e, untuk fermentasi, usahakan kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Bukan kita taruh di bawah sinar matahari seperti fermentasi untuk pupuk PSB. Jadi, ini beda. Ini kita taruh di tempat yang teduh jangan taruh eh, jangan kita simpan di tempat yang panas Oke, ini kita masukkan kembali ke dalam botol kita fermentasi selama tiga hari barulah nanti akan kita aplikasikan pada tanaman nah, jadi untuk pengaplikasian sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman cukup melakukan penyiraman pada sekeliling pokok tanaman teman-teman Oke ini sebelum kita fermentasi atau sebelum kita taruh ini kita kocok dulu seperti ini Agar nantinya benar-benar bisa merata dan bisa tercampur dengan bagus nantinya Untuk garam kasar, micin dan juga air cucian berasnya Sehingga nanti mampu menjadi pupuk yang super nantinya Oke Jadi segitu saja video hari ini Semoga bermanfaat ini akan kita fermentasi selama 3 hari Barulah nanti kita akan lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya pada tanaman Segitu saja video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung Dan juga yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video menarik lainnya dari channel ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh